Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Ulum. Di sini saya akan menggambar tutorial AutoCAD yang ke-9. Langsung saja ya, dimulai dari ketik komen REC, enter, tarik, masukkan ukurannya, gambar dulu ya 350, panjangnya 750 meter. Oke. Oke, skip situ. Selanjutnya kita pecahkan gambarnya dengan klik objek ini, klik enter. Oke, gambar sudah terpecah. Sekarang kita bikin dengan delapan lima puluh enter atas 50 enter escape enter lagi. Kemudian dari sini masukkan ukuran 150 meter. Tarik ke bawah, masukkan ukuran 50 meter. Kemudian tarik ini. Oke, escape. Kemudian giliran yang bawahnya. Dari sini masukkan ukuran 50 meter, terus tarik ke atas ukuran 50 lagi meter, kemudian menyambungkan sini. Oke, escape. Kemudian kita trim DR enter dua kali garis yang tidak perlu. Hasilnya seperti ini. Kemudian escape, enter, dan cari garis tambahan. Kita bikin garis 60 dulu. Sini. Oke, escape. Terusnya, selanjutnya kemudian kita escape, L enter, klik dari sini, sorry, enter lagi, klik dari sini. Bikin garis bantu dulu sampai sini. Oke, enter lagi, garis bantu lagi. Oke, sini. Kemudian bikin offset enter 180 meter. Oke, escape. Garis bantunya kita hapus. Enter. Kita bikin offset lagi, kalau enter kali ini ukurannya 80 enter. Oke, okay. Escape, offset lagi 30. Kita trim ya.
skip dulu TN SR. Sorry, TN SR dua kali. Kemudian skip dulu, kita bikin website kalau enter 250 per 2 meter di sini dulu, sini skip, kita print enter 2 kali, sorry. Okay. Kemudian ini channel enter versi ini tinggal sebentar dulu, buka escape enter lagi itu. Saya dari sini lalu escape, kemudian kita offset olahan liter sebesar 50. Selanjutnya kita hapus enter. Oke, kemudian bikin offset lagi, offset 10. Sebesar 300 sebelah sini, ini dua sampai tiga kali. Oke. Kemudian escape offset enter 10 enter. Escape, kemudian kita print enter dua kali, kita hapus, tidak perlu. Escape, selanjutnya kita akan enter lagi di sini 40.
karir. Kemudian bikin offset 200 per 2. Kemudian SK offset lagi sekitar 250 per 2. Kemudian bikin offset 250 meter. Klik dari sini, sini. Dari escape dulu, enter 200 meter. Dari sini, sini. Oke, escape. Kemudian oke, kemudian kita X enter 2 kali untuk menyambungkan. Skip, kemudian kita print 2 kali. Kita print nomor yang tidak perlu, garis yang tidak perlu kita hapus, kita potong. Skip dulu offset 50 per 2. Oke, sini semua klik dulu di sini. Skip offset lagi, enter lagi 70 per 2. Skip offset 3 di sini, sini. Skip offset 30. Oke. Kemudian escape offset 20. Kemudian habis itu escape kita bikin circle, C enter. Ukurannya 9 meter, meter lagi, klik ukurannya 12 meter, meter lagi, klik ukuran 24 meter, klik ukuran 29. Oke. Kemudian kita bikin line di sini ke sampai sini. Oke, skip. Oke, skip. Kemudian kita nambah off. Kita tidak pulang. Kemudian
HSK tetap trip R antar dua kali. Garis ini tidak perlu dihapus ya, cuma garis tengahnya saja. Ini juga hapus. Nah, kita print lagi. Sini print. Sudah kelihatan bentuknya ya, kita skip dulu. Terus kenapa saya dulu? Skip offset 50 per 2. Skip. Kemudian kita trim. Terima kasih.
Sekarang kita bikin circle ya. Garis ini kita hapus. Kurangnya 80. Kemudian kita offset. Kemudian si enter sini, kalau enter 25, ini juga enter 25, escape, kemudian kita frame. Escape. Offset.
yang pernah kita hapus. Selanjutnya, kita bikin kayak kabel gitu ya. Masukkan ke main USB. Escape. Maaf, kita ulang lagi. SPL enter. Klik dari sini ke sini. Bawah ini ke garis. Oke. Sampai sini. Sebenarnya kalau kabel bisa bebas ya. Kenapa bicara? Sesuai garis SPL. SPL. Kemudian kita PR print yang tidak berubah. Kemudian ini kita hapus. Kemudian kita bikin offset ya, 2 meter. Kita buat 50. Kita bekerja kita dua sepuluh ya. Kemudian SPL lagi, SPL enter sekali, klik dari sini, klik SPL enter, klik dari sini,
mungkin sini ya variasi kita boleh variasi. Tiga kali, kemudian offset, enter, pulang. Escape, kita berikan scan lagi di sini. Sini. Oke, kemudian tiga kali kita offset 10. Oke, kemudian escape SPM lagi kita gabungkan. Sekarang sudah jadi, tinggal di print CR enter 2 kali. Oke, kita lihat dulu apakah ada yang ketinggalan. Oke, mesin oke. Sudah jadi ya. Ini juga. Ini juga oke. Oke. Jadi kemarin kita bikin tulisan start di sini dan titik untuk menentukan ukuran. Kemudian kita RO enter. Kita masukkan dalam
kira gambar sudutnya dia. Selanjutnya kita hatch, bentar kita keluarin, sorry sebelumnya garis yang ini kita hapus dulu, bentar kemudian kita hatch virtualin klik di sini, di sini bentar kita cari ini ya, oke review dulu enter lagi namanya 50 coba ya kurang besar ternyata ya kalau kurang 30 kita ekspor tiga kali, oke, kemudian kita enter edit point, di sini, pilih solid enter, oke solid sepertinya nomornya ada yang bocor ya, oke, kemudian kita hatch ya, enter, edit point, oke, disini, oke, kontrolnya ya, ini juga, kemudian enter lagi, ini solid. Solid di sini, solid ini review, oke enter, oke oke sekarang gambar sudah jadi, selanjutnya kita dari design dan style ya. Kurang memasukkan ke depan
Yesus standar. Oke, plus Dauba ukuran teksnya dari 40, lalu 30 atau 50 cukup. Dari sini ke sini 250, ini boleh, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini boleh. Kemudian ini juga selanjutnya muter lagi, klik dari sini sampai ini, okay. Kemudian enter dari sini sampai sini, okay. Lagi dari sini, oke, terus kita lihat dulu kemudian di untuk menunjukkan lingkaran enter lagi. Enter. Escape di lagi enter bawahnya. Enter lagi. Enter lagi. Oke.
Sekarang gambar sudah jadi. Itu saja tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.